Hingga Jumat siang, petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan di kantor Badan Pertanahan atau BPN Kabupaten Brebes yang ludes terbakar Jumat dini hari. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam dan menghindari adanya titik api yang muncul kembali. Nyaris tak ada barang yang tersisa. Seluruh material mudah terbakar, termasuk tumpukan sertifikat tanah ludes terbakar. Hanya tersisa kursi besi dan lemari besi yang juga terlihat hangus. Pasca kebakaran, pihak BPN berupaya agar pelayanan tetap berjalan seperti biasa dengan pindah ke kantor sementara yang disediakan oleh Pemkab Brebes. Selain itu, masyarakat juga tak perlu khawatir sebab sertifikat yang ikut terbakar akan diganti dengan mencetak sertifikat baru. Seluruh dokumen atau sertifikat yang mengalami kebakaran ini, dokumen elektroniknya tersedia. Sehingga nanti dengan mekanisme dan prosedur ya kaitannya dengan bencana kebakaran ini, dapat kita langsung cetak kembali sertifikatnya tanpa harus mencari data atau penggalian data atau dokumen alasannya, tidak. Jadi cukup dari dokumen elektronik, nanti kita cetak kembali, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu resah. Rencananya, pelayanan di kantor BPN Brebes akan kembali normal pada Senin lusa. Sementara penyebab kebakaran ini tengah ditangani pihak kepolisian Resor Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV.